pasti bang mau tanya ya, saya ini, cari makan lah ya kan, masa ini terus saya urusi kan. Ini bang mau tanya Kim bang. Ini sini Glenn, ini asisten saya tambahan ya, asisten tambahan lagi nih sama anak. Nah, kenapa sih, kenapa sih Kim mau nanya Kim bang, ada gosip katanya abang mau iya, bisa nikah di ya istri itu delapan. gini seperti apa sih bang? Ini pengacara Kim yang baru, maaf ya kan, masih sangat maaf ya, masih sangat junior dari bicaranya ya, dari tekniknya, dari pengalamannya, ini maaf ya. Ini anak sudah dua kali offside, sudah dua kali. Sekali dia sebut malpraktek. Kami ada WWN dengan dia loh. Bang kuling, bang kuling, bang kuling, bang kuling, selalu ada. Saya ingatkan pertama kan. Oke. Yang kedua kemarin dari bibir dia, saya sudah simpan. Dia mengatakan Kim ingin menjadi istri atau saya jadikan istri ke-8. Pertanyaan saya, sejak kapan saya punya istri 7? Harus buktikan itu. Dan kapan saya mengatakan istri ke-8? Nah, dalam Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 itu memang diatur sesuai dengan pasal 16 dan pasal 18 bahwa advokat tidak identik dengan klien. Ya, dia bisa bilang itu bukan bahasa saya, tapi bahasa Kim yang saya sampaikan. Ya, tapi harus ada surat pernyataan dari Kim. Kenapa? Misalnya terhadap saya, ada suratnya, ya. Tuh. Dan mengatakan bahwa dia itu persetujuan dia merespon apa, ada semua. Nah, lalu kemudian saya berbicara hati ke hati ke dia, ya kan? Kita diskusi. Kemudian ada pembicaraan-pembicaraan. Itu yang banyak tahu itu Bunda. Bunda Sewa, manajer dia. Tapi kalau dikatakan saya memaksa, membujuk rayu, itu salah besar. Karena waktu dia taken kuasa, itu di Grand Hyatt, Hotel Bintang 5, di restoran. Dan setiap makan itu gak benar dia bayar saya. Abang yang bayarin? Yang benar makan dia pun saya yang bayarin semua. Termasuk istri saya bersama dia. Ketemu istri saya, ketemu anaknya. Belum pernah saya nikmati uang di satu rupiah. Ya. Jadi kita bicara dari sini untuk mengungkap perasaan supaya dia terbuka. Dan masalah itu menjadi berat, menjadi berat, menjadi berat. Tapi salah satu postingan dan salah satu chattingan dari Iklim Hakim kepada saya, dia mengatakan, bang, di up yuk. Ada bahasanya. Jadi yang minta di up duluan itu adalah Iklim Hakim, bukan saya. Nah, sekarang saya tunjukkan ya, biar pertama bisa terbantahkan kata-kata dia. Gitu. Saya ini orang hukum dan orang politik, berat dia ingin keluar. Jadi kalaupun dia mau berdamai dengan Iklim Hakim, berdamai artinya dia sudah tahu. Ya, bagaimana mungkin dia berdamai dengan hormat? Terus saya dibawa-bawa tidak berdamai, maksudnya saya masalah hukum saya jalankan, mana bisa? Saya kan tidak identik dengan dia. Seluruh kata-kata dia ada semua di saya datanya. Itu bukti WhatsApp ya bang? Iya dong. Masa saya bohong? Kim, kamu jangan GR lah Kim. Kok semua orang bilang suka sama kamu? Aneh ini. Hotman katanya pelecehan di surat kuasa. Ini karena mereka buru-buru melaporkan polisi. Ini penerima kuasa loh. Bung Leo, Bang Andar, penerima kuasa. Itu jelas. Dan sekarang masa dengan dugaan pelecehan. Oleh Hotman Paris. Jelas. Bukan pelecehan. Terus apa itu? Ini lagi online. Sampai sekarang masih aktif kami berkomunikasi dengan Kim. Ini lagi online ya. Nih, lagi online deh. Saya mengerti, Hotman, putus-putus itu, putus. Oh, apa namanya? Blog. Gak ada main-main blog sama saya. Nih, masih online tadi kan. Nih. Pertama kali, dia kirim ini ke saya. Nih, postingan Hotman Paris di IG-nya. Oke. Ini
ini tanggal 25 April. Kemudian sudah mulai menanggapi sepertinya. Kan dia posting duluan si Klimat tentang tanda tangan saya, langsung dibalas sama ini. 26 April, abang fullback Instagram aku ya. Siapa yang aktif itu? Dia apa saya? Maka saya bilang, Kim, kamu nanti selesai urusan dengan Portman, berurusan baru dengan saya dan FBI. Maksudnya dengan Dinda Leo, dengan Dinda, dengan Bang Anders Tumorang. Oke, sudah saya fullback ya, makasih Bang. Nah, oke Bang, aku baru shooting. Oke, saya kirim video. Saya fair, bos. Inilah bukti bahwa saya bertanya kepada Kim. Nih, sebelum ketemu abang, aku belum buat pernyataan di situ. Gak ada curhat apa-apa ke dia atau orang-orang di situ. Saya kirim ke dia video dia lagi bersama dengan Tessa Kauna, Berbi Kumalasari, tentang perempuan didampingi oleh Rinda Sunan Kalijaga. Benar gak? Saya tanya ke dia. Oh oke, okay. Tapi kamu nggak cerita tentang WA itu kan, dan belum ada tanda tangan kuasa ke Sunan Kalijaga kan? Saya tanya Rinda. Nah dia jawab, nggak ada. Oke, okay. Oke okay, nanti jam 2 siang dah. Oke, okay. Baru dia balas begini, Bang aku OTW. Oke, okay. Bang si HP udah mulai menciut ya? Yang aktif dia, saya nggak ngikuti Instagram Sunan Paris. HP itu Sunan Paris. Oke. Gimana nih planning kita? Bayangin tuh, kok saya yang merencanakan? Kalau ada enggak, lihat nih, harus di. Enak aja ini orang, makanya ini orang menanti. Oh, ini ada pemimpin. Ini dari saya nggak pernah cerita sama mereka nih. Si HP udah mulai menciut ya, gimana nih planning kita? Iya. Terus saya jawab, planning kita tetap jalan. Sabtu, preskon. Kita sudah bicara. Kemudian biar ada ini bla bla. Nah, baru dia bilang nih, kayaknya upload dulu ya sebelum preskon. Upload dulu. Dia yang suruh saya upload bahwa dia kuasa hukumnya saya dan tentang Hotman. Nih ya, kayaknya upload dulu ya sebelum preskon. Oke, kalau itu mau kamu. Saya upload atau posting di Instagram saya. Oke, Bang. Abang tadi ketemu di telepon. Clear kan? Di mana saya mengatakan bahwa dia tidak pernah mengatakan pelecehan seksual, yang lain-lain, judulnya saja dugaan pelecehan seksual oleh Hotman Paris sudah kuasa. Perginya kemana-mana. Kan ada orang bilang saya, mau nggak kamu jadi istri karena kita prihatin lihat dia, karena dia cerita susah. Saya memang kalau ada orang susah kasihan. Cantik bantu ya. Kalau mau jadi bagian hidup saya, terus apa yang salah di situ? Agama saya membolehkan dan saya sama. Tapi jangan dibilang saya mau jadikan istri ke-8. Wah, dia menjadikan dia istri ke-8 itu menghina dan tidak benar. Ya tunggu aja tanggal main. Laporan ini bang. Saya kan nggak sibuk banget ini urusan laporan ini. Udah terlalu banyak mak laporan. Cuma yang pasti begini, yang pengacara yang lain, Bang Andar Bung Leo, sudah mengatakan ini akan marah. Bang Andar marah banget tadi, Pak. Dia telepon saya. Karena kami dikatakan malpraktek. Itu kuasa hukum. Malpraktek itu ya Pak Rusdi, sesuai dengan putusan MK, dipimpin Pak Jimli, dan ada surat dari Mahkamah Agung. Sejak 2004 tidak ada malpraktek dalam dunia. Ada. Dan kalau malpraktek, emang kami-kami ini tidak ada sumpah apa? Hah? Tidak ada KTA apa? Tidak ada bus apa? Ini menghina. Nah itu biar urusan mereka, biar itu. Silakan Bung Leo menjawab. Jadi kalau saya tanya, kalau saya jawab pertanyaan dari pengacara beliau yang bilang malpraktek, sebenarnya kalau kita ya saudara Kim itu memberi kuasa itu secara sadar loh. Saya juga merasa tersakiti sebagai ketua umum yang sudah mengangkat beliau menjadi sekandi kehormatan FPI loh. Saya itu tulus membantu dia loh, tapi dengan dia, dengan pengacaranya berkoar-koar di televisi, dalam praktek, kami sangat tersinggung loh. Dia harusnya tuh sama Bang Rasman, saya ketua umum, harus duduk bareng dulu. Kalau aku mau cabut kuasa, kan sepihak gitu loh.
Karena banyak orang yang sudah berada di dekatnya si klimaki kemarin itu. Kita tuh nolong dia tuh sampai benar-benar ya tulus loh, gak ada pembayaran loh kita loh. Ya, saya sebagai ketua umum tersinggung loh dengan dia tuh. Gitu loh, kita angkat baik-baik, kita bela, gitu loh. Tapi nyatanya sekarang tuh Pak, menjelek-jelekkan ketua dewan penasehat lah, A, B, C, tak benar gitu. Harusnya kalaupun dia ada bersekutu, ya sudah diam aja, tenang dulu gitu loh. Jalankan profesinya, jangan dibilang berpartai. Kami ini pengacara loh, profesi non-pilih, kami punya hak gitu. Nyabas kami, jadi salah kalau dibilang pengacaranya itu kita cuma praktek, ingat ya itu pengacara yang begitu ya. Udah kamu fokus saja dengan klien kamu, jangan bilang kita mau praktek ya, ini orang banyak di sini loh, jadi itu aja, cukup lah kita.